Thank you.
Okelah Tuhan, kami mau undang hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami Tuhan. Terlebih lagi Kau memenuhi hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan, di mana Kau telah memberikan kesempatan bagi kami Tuhan, guna beribadah berbuat bakti kepada-Mu Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sungguh Bapa, ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan ataupun kepintaran kami Tuhan, tetapi semua ini bukti kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga layaklah Bapa, jika pagi ini kami datang dan mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian juga Tuhan, pada saat ini Bapa, sebelum kami mengharap tatamu yang Maha Kudus, tolong-tolong Engkau sucikan ruangan ini Tuhan, terlebih lagi setiap jiwa yang hadir pada saat ini Bapa. Engkau sucikan hati kami Bapa, biarlah kami datang membawa hati yang terbaik kami Tuhan. Dan biarlah Engkau sirami hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh menguatkan kehidupan kami Bapa, membawa kehidupan kami lebih hari lebih indah dan berkenan serta layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, buat para hamba-Mu yang turut ambil bagian ini Bapa, baik pemimpin pujian, pemain musik, terlebih lagi hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau urapi dengan firman-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh kami perhatikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan dalam ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahannya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji dan salam kepada Bapa saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan di hari yang baru, dan kita percaya kasih setia Tuhan, rahmat-Nya baru hingga seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari Bapa Ibu saudara kasih Tuhan, kita mau menyatakan kepada Tuhan setiap hari kami menikmati kebaikan Tuhan. Setiap hari kami menikmati segala kemurahan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami semakin mencintai Engkau Tuhan. Kami senantiasa semakin mengasihi Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Lord, kulihat kasih-Mu setiap hari.
pagi hari ini kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, amin. Haleluya, kita mau tanggalkan segala beban kita, datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, percaya mujizatnya, kasihnya, kuasanya akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, damai yang Dia berikan sangat besar. Haleluya. Yeah.
sebab hanya Yesus yang menjadi tempat perlindungan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau kepada Tuhan, Dia Raja Maha Besar, Dia lebih dari segala-galanya. Tuhan itu Maha Besar, Tuhan itu Maha Kuasa. Yes.
kuasa dalam pujian. Ketika kita menaikkan, ketika kita menyanyi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, kita percaya mujizat dalam pujian itu akan nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dia satu juru selamat yang luar biasa. Dia buktikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Buktikan cintanya Yesus dalam setiap kehidupan kita. Dia berikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari seluruh jemaat Tuhan yang ada, kita semakin berharap kepada Dia. Sebagaimana Tuhan katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, sebab Dialah Allah yang luar biasa. Kekuatan kita hanya Yesus. Kekuatan kita ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Firman-Mu menjadi
Tuhan, urapi Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Terus pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk bapak ibu saudara. Saya senang bisa hanya kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan dia telah buktikan cintanya, ya, tanpa kita minta dia buktikan sendiri, ya. Kadang-kadang telah manusia sulit, ya. Mereka menceritakan segala apa yang ada pada kita dalam diri milik Tuhan, ya. Amin. Milik Tuhan, ya. Karena dia menjadi tempat jawaban. Kalau saudara hari-hari ini mencari jawaban depan saudara, pergumulan saudara, kesembuhan penyakit, carilah di dalam Yesus, ya, cari di dalam Alkitab. Kalau orang Kristen saja bisa sembuh, ya, seharus busuk, ya, dari 3 hari, ya, bisa hidup, apalagi saat penyakit saudara tidak yang mustahil. Puji Tuhan, ada banyak firman Tuhan yang di dalam Yesaya, ya, Yesaya pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, saya rindu dapat kita berdiri bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab Tuhan Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yahuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Terima Tuhan, saya beri judul tanaman kegemaran Tuhan, ya. Kalau buat Rabu yang lalu saya dijudul jangan asingkan buaya asam, ya. Sekarang jadi tanaman, ya, tanaman kegemaran. Kalau saya lihat artinya kegemaran ini dikatakan tanaman yang menyenangkan Tuhan, ya, tanaman kesukaan, tanaman yang disukai, tanaman yang dikasihi. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menjadi kesukaannya Tuhan, harus ada yang Tuhan minta, ya. Jadi kita berpikirkan saya kesukaannya Tuhan, saya kesenangannya Tuhan, ya. Boleh dong saya berbuat semuanya saya, gitu, ya? Tidak. Ada sesuatu yang harus Tuhan minta. Amin. Kalau saudara nanam pohon, saudara rawat, saudara sirami, yang saudara harapkan apa? Misalnya nanam pohon jeruk, ya. Yang saudara harapkan apa? Buah yang manis seperti dirimu, ya. Amin. Benar enggak? Dan mungkin saudara menanam pohon jeruk, ah, mati, pasti pohonnya asam. Saya rawat, saya gini-gini, saya jaga, ya. Tidak, pasti kita berusaha semampu kita agar pohon itu nanti buahnya manis. Seperti yang saya bilang dulu waktu Rabu, katakan bahwa saudara ini adalah tanaman-tanamannya kita, hamba-hamba Tuhan, ya. Makanya kita rawat, kita doakan, kita berkumpulkan supaya bisa di hari yang akan datang menjadi orang-orang yang sukses, itu, ya. Tanaman-tanaman yang segar, gak gampang layu, gak loyo, gitu, ya.
hijau daunnya. Dan ya, kalau saudara berhasil nanti mungkin juga, nanti juga kan gembalanya kan pasti kecipratan gitu ya. Benar enggak ya? Ya. Makanya dikatakan dirawat, dijaga, ya. Diserami, digumulkan setiap hari seperti pagi. Bagaimana saudara-saudara ini berhasil di masa depan? Bagaimana rumah tangga saudara bisa kuat? Ya. Saudara kuat dalam menjalani hidup ini. Amin. Ya. Dikatakan itu dikatakan tadi tanaman kegemarannya, kesukaan. Coba kita buka kembali ayat pertama. Yesaya pasal 5 ayat pertama. Saya bacakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebenangannya. Kekasihku itu mempunyai kebenangan di lereng putihnya subur, ya. Apa artinya? Dimanapun saudara berada, ya. Dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara tinggal, ya. Dimanapun saudara bekerja, itulah tempatnya, ya. Subur. Amin. Ya. Sebagai tanaman yang disukai Tuhan, katakan yang dia rawat, yang dia jaga, dia tanam di tempat yang subur. Tak mungkin ditanam di tempat yang kering. Kadang-kadang juga kering itu ketika Tuhan ada di situ, kering itu menjadi tempatnya subur, basah. Tapi kadang-kadang dia kebanyakan gitu ya. Sasa ini kan kering gitu ya. Tapi kita menyadari ketika masa-masa yang kering, masa-masa yang sukar, Tuhan ada masa-masa itu bisa bahasa yang basah, apa? Keadaannya subur ya. Cuma kedatangan di masa itu masuk berangkat kedatangan. Hanya orang-orang yang punya kerinduan ya, dan bisa mengubah keadaan itu. Katakan berbahagialah orang yang kekuatan di dalam Tuhan. Ya. Kalau orang-orang yang enggak bisa, orang-orang yang enggak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan dirinya, dia diubah oleh situasi. Ya. Dia bisa berubah. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang kekuatan di dalam Tuhan, dia bisa mengubah keadaan. Dia tidak bisa dikuasai oleh kondisi. Jadi, ya, itu ya. Katakan dimanapun saudara bekerja itu adalah tempat yang subur. Ya, saudara kan di tanah yang kering, tandus, gersang, tak berair lagi. Ya. Kalau kita baca di Mazmur 23, Mazmur 23 ayat yang ke 2. Dia membalikkan aku di padang rumput yang hijau. Berarti tanah itu subur ya. Gak mungkin di tanah kering hijau-hijau, tidak ya? Pasti tanahnya ada retak-retak ya. Gak rumput-rumput sudah pada kering. Amin. Kita kan dia memberikan aku di padang yang rumput yang berumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Itulah dia sebagai kesukaannya Tuhan, ya. Kesenangannya Tuhan. Coba kita kembali ke sisi saya tadi. Yesaya pasal yang kelima ayat kedua. Dia mencabulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Dia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Dia dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang apa? Baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masak. Bahkan dicangkul, ya. Ya, untuk mendapatkan tanah yang siap untuk ditanami harus melalui proses ya. Tanah itu dicangkul supaya gembur. Misalnya pohon apa biji itu kalau belum dicangkul dibersihkan nggak mungkin dia tumbuh dengan sempurna. Nanti seperti perkembangan di mantuan ada
benih ditabur ada batu-batu, ada gerigi-gerigi, ada panas, dia mati. Ya, kenapa? Tidak pernah tanahnya juga. Kenapa? Memang ada tanah kan, di atasnya ada tapi ada di bawahnya ada batu ya. Ada panas, ya mati ya. Ya, dikatakan juga salah satu cara agar tanah subur dengan membuang apa batu-batu, buang semuanya rumput-rumput, dibersihkan. Kadang-kadang kan jemaat itu membersihkan ya. Ya, amin. Ketika saudara datang ke tempat ini, saudara dibersihkan, dikasih tahu, dibersihkan. Kita kan demikian juga dengan Allah, untuk membuat kita bertumbuh, Dia menjadikan tanah yang subur. Kenapa saudara tidak bertumbuh? Saudara ditanam, di tanah yang subur, tetapi mengapa saudara tidak bertumbuh? Ada ya? Ada ya? Yang salah siapa? Diri sendiri, ya? Ada? Amin? Ya? Tuhan sudah siapkan tanah yang subur, ditanami dengan bibit pilihan, bibit unggul, ya? Saudara ada bibit unggul, ya? Saudara ditanam di tanah yang subur, tapi gak bisa bertumbuh. Mau dikoreksi. Kok pas saya tak kok firman Tuhan kayak gini. Ya. Marah. Tujuannya Tuhan supaya kita semakin hari semakin bersih, gitu ya. Dia bekerja ekstra agar tersedia bagi kita apa yang perlu bagi pertumbuhan kita. Ya. Kita juga hamba Tuhan ya, berusaha menyediakan makanan yang baru ya, makanan rohani yang baru supaya rohani seseorang itu bertumbuh. Ya, kita berusaha belajar dan berdoa baca berkumpul supaya lewat firman Tuhan itu saudara itu bisa bertumbuh. Saudara kita terima aja, bilang amin gitu aja selesai. Benar ya? Kan kadang-kadang marah gitu, kita tenang, kita kan marah gitu ya. Terus kan kita bilang amin gitu aja sudah ya. Ya sudah gitu kan. Kita kan firman Tuhan itu berpikir mengoreksi gitu ya. Di 2 Timotius ya. Menyatakan kesalahan. Ya, membawa ke dalam kebenaran. Dia menyediakan segala sesuatu agar kita dapat bertumbuh secara fisik dan rohani. Kita juga tinggi. Seluruh jemaat itu bukan hanya fisiknya yang bertambah, tapi rohani juga harus bertumbuh. Ya, dikatakan menanaminya dengan pokok anggur pilihan, ya. Pokok anggur pilihan. Jadi orang namanya saudara pilihan tentunya, amin. Ada dari mana-mana, ada dari dikumpulkan jadi satu di tempat ini. Ada tempat di juga saudara ditaruh di rumah saudara masing-masing supaya saudara itu bertumbuh menghasilkan buah-buah yang manis. Lewat kehidupan saudara nama Tuhan diperkenalkan banyak jiwa-jiwa datang percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuannya itu. Ya. Amin. Ya. Saudara ada bibit-bibit yang bibit ada kalau dikatakan bibit unggul, ya. Namanya bibit unggul itu mahal tuh ya. Mahal ya. Berharga ya. Banyak tahu sana Tuhan tahu itu ya, kepada saudara, kemampuan saudara. Maka saudara ditempatkan di mana, bekerja di mana, sekolah di mana, kuliah di mana, Tuhan tahu kemampuan saudara. Ya, pastilah itu tempat yang subur ya. Amin. Ya.
pilih dan ditetapkan oleh Tuhan hari yang paling berbagai ya. Coba kita buka aja ayat yang ini, ayat yang keempat ya sekarangnya. Kita kan apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Bahasa lihat artinya apatah itu apa ya? Dikatakan pertanyaan yang sebenarnya tidak usah perlu dijawab. Mengapa? Karena jawaban atau maksud si penanya kandung dalam pertanyaan tersebut. Ini majas, wah majas. Kalian di bahu dalam dikatakan majas retorisnya. Misalnya, untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Kan sudah maksudnya sudah ada di sini. Ya. Ngapain kita berperang? Lebih baik berdamai saja. Katanya. Itu juga dengan Tuhan. Semua sudah kulakukan. Ya, semua sudah kulakukan. Tidak ada yang kita perbuat. Semua sudah kulakukan. Ya. Aku sudah berusaha sedikit kuat, bekerja keras supaya kebun itu menghasilkan buah yang manis. Ada sihnya. Asam. Jangan sampai kehidupan saudara ditetap ke saudara menjadi apa ya asam gitu ya. Kalau saya kita menjadi batu sandungan ya, sehingga seperti saya bilang, saudara ya, memang dia mau percaya kepada Tuhan, tapi melihat kehidupan saudara, jadi enggak dia aja begitu, apalagi nanti saya ya, ya benar ya. Tapi kehidupan saudara bisa jadi kehidupan saudara buat saudara manis, wah orang percaya itu luar biasa, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah yang sukar, sulit, masih bisa berbagi, ya. Masih bisa senyum, ya. Masih bisa suka-cita, masih ada semangat, luar biasa. Ayat kelima. Maka sekarang, nantinya keadilan ya. Tetapi hanya ada kelaliman, nantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Onar itu apa? Bikin masalah ya, bikin rusuh. Saudara sebagai orang-orang pilihannya Tuhan, sebagai kesukaannya Tuhan, kehidupan saudara firman Tuhan itu berkembang ya, tersiar di mana-mana. Tapi ini katakan orang Yahuda sebagai tanaman kesukaannya Tuhan, yang terkenal dari mereka adalah keonaran, bikin onar di mana-mana. Itu makanya buah mereka menjadi asam. Tuhan mau melalui kehidupan saudara firman Tuhan diberitakan di mana-mana ya. Firman Tuhan berlemah di mana-mana melalui kehidupan saudara, bukan yang terkenal dari kehidupan saudara adalah tukang bohong, tukang tipu, semat, tukang judi ya, pemabuk. Itu membuat kesusahan bagi orang lain, sehingga buah saudara masam. Amin. Ya. Saya ambil lagi waktu Bapak ya, sedikit bu, yang sampaikan Pak Sandra kemarin. Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah yang manis? Yakobus 1 ya. Yakobus 1
ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, katakan buah yang matang. Ya, untuk jadi matang kan ada prosesnya. Ya, makanya kenapa kalau saudara beli buah di pasar ada yang manis ada yang asam. Belum waktunya dipetik, sudah dipetik, ya, diperang, ya, apa, di, apa namanya, kabit, ya. Ya, jangan jadi orang-orang istri kabitan, ya, gak enak, benar, luarnya menarik, ya, wah merah-merah, kalau makan kuning-kuning, tapi dalamnya itu loh, asam, ya, luar kasih saja ke dalamnya dia. Tuhan mau, luar sama dalam, sama. Ya. Kan waktu dapat yang saksikan waktu kita ke Jombang, ya. Saya beli sama Pak Jaya itu durian, kok belum dimakan sudah darah tinggi. Kenapa? Barang yang benar. Marah-marah. Wih, kalau mungkin orangnya dekat, hampir. Nih, duriannya, hampir lagi. Ya. Soalnya jauh, mau balik, ya. Dampas lagi. Ya. Itu belum waktunya nih panas sudah dipanen gitu. Kalau pikir-pikir rugi ya. Sebenarnya kan tinggal tunggu gitu ya. Dia dapat untung, yang beli juga untung. Ya. Kita kalau beli lagi kembali lagi gitu ya. Tapi itu cuma sekali, enggak kembali lagi ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu kualitas buah yang dijual gitu. Katakan buah yang mana butuh proses. Enggak moro-moro matangnya. Enggak ya. Kalau tadi di sini jualan apa? Kadang-kadang anak-anak mau beli durian. Pak, beli durian ya. Kita lihat. Kan kalau tangkainya kan dua deh ya. Ya, yang satu nempel di pohon, yang satunya untuk apa? Buahnya itu. Kalau kita di kampung pohon apa? Buat durian matang, dia jadi sendiri. Yang satu kayak melok, ya. Tetap nempel dia. Tapi dia di sini tuh, tak kayaknya kok dua-duanya melok ini. Ya. Ini matang kok kayak dia. Buah matang itu kalau kita manja, kita goyang dikit dia jatuh. Kosong seperti begini, apa? Digoyang dikit dia kenangin dia jatuh. Tapi ini dia ngambilnya kok bagaimana? Mau ditarik, mau dipotong gitu. Butuh proses ya, nih Tuhan mau pulau kualitasnya saudara ya, saudara menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang sebagai orang pilihannya, orang yang menjadi kesukaannya Tuhan mau jadi orang-orang yang berkualitas, baik dalam maupun luar, ya supaya Tuhan jangan tertipu ya, ya. Roma 12. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang dewasa, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, ya. Kalau saudara belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, berarti saudara belum orang dewasa, ya. Saudara itu, apanya itu, luarnya itu, luarnya itu, dalamnya belum, ya. Belum sempurna, belum utuh matangnya, ya. Orang Kristen yang dewasa, katakan ini, ketika dia melakukan sesuatu, dia sudah berpikir, kalau saya lakukan ini, benar enggak? Ya. Amen. Ya. Kalau saudara belum berpikir seperti demikian, yang jauh, maka saudara belum dewasa. Ya. Orang yang dewasa katakan dia bisa memilah-milah. Dia bisa membeda-bedakan.
yang baik, mana yang tidak, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang ganteng, mana yang cantik dia. Kan orang dewasa gitu ya. Iya. Benar enggak? Iya. Saudara, kalau saudara bilang dia jelek kok bilang baik. Ganteng kok cantik. Iya. Tapi kadang-kadang kecantikan itu kan kalau dikatakan firman Tuhan, kadang-kadang kecantikan harusnya dari dalam. Ya. Benar. Kegantengan itu harus dari dalam, bukan cara. Iya. Lebih modis kenapa kalau saudara? Jangan dipakai pakai kebah, batin buah semuanya gitu. Tidak. Kecantikan sadarnya dari dalam, ya. Dari dalam terpancar ke luar. Kalau dari luar itu di luar tok gitu. Pakai apa? Pakai permen. Ada semuanya. Ya. Cuma sebentar aja. Kalau saudara pakai kalung, pakai sembarang, susah zamannya sih ya tetap cemberut gitu ya. Tapi ketika saudara kecantikan saudara tepat dari dalam, apapun dia tanya, bapak belum tanya apa? Istri saya bilang apa? Beli kunci di sini bayar. Iya, mana saya ini? Iya, tahu ya. Tepat kecantikan itu dari dalam. Buat apa saudara pakai apa? Pakai anting-anting, pakai cincin, pakai gelang, tapi di dalamnya jelek dia. Benar ya? Tuhan mau dari dalam itu bagus dia. Kecantikan saudara dari dalam. 1 Korintus. 1 Korintus 13 ayat 11. Ya, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti aku merasa seperti aku berpikir seperti sekarang sesudah aku dewasa, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak. Pisau, kalau pisau itu kalau dikasih anak kecil, pasti dicuri apa, potong sembarang. Tapi kalau dikasihkan ke tukang masak, wah potong cabai sembarang, cek. Itu orang dewasa. Ya. Benar ya? Saudara, ini dulu saudara masih anak-anak, apa-apa, berpikir seperti anak-anak, tingkah lakunya seperti anak-anak, pikirannya seperti anak-anak, hatinya seperti anak-anak. Tapi ketika saudara sudah dewasa, harus berubah. Sudah sekian puluh tahun ikut Tuhan, kena firman Tuhan semarang gitu. Yo, itu belum dewasa namanya. Amin. Tinggalkan mengeluh, bersungguh-sungguh. Itu kan sifatnya anak-anak ya. Marah, dengki, ya. Saudara mesti hidup dalam kekanak-kanakan rohani saudara menjadi bertumbuh. Galatia 5. Ayat yang ke-19. Ada yang dapat dalam bacaan? Sampai 21. Galatia 5 19 sampai 21. Saya lakukan ini pasti Tuhan nanti marah.
sama seperti siapa? Yusuf ya. Digoda-goda lagi sih. Tak mau, kenapa? Karena dia tahu. Cukup godaannya cuma satu kali setiap hari ibu udah digodai. Tapi dia lari. Kenapa? Karena dia tahu. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya jangan dia berhasil dimanapun dia berada, di penjara atau dimanapun dia, dia orang berhasil. Kenapa Tuhan menyertai dia? Amin. Sekarang kita lihat ya, apa sih akibatnya kita sebenarnya dia bisa menghasilkan buah yang manis. Yesaya pasal yang kelima. Yesaya pasal yang kelima. Ayat yang kelima dan keenam. Yang dapat? Yesaya pasal yang kelima, ayat lima dan enam. Dalam bacaan Yesaya pasal yang kelima, ayat kelima, ayat kelima dan enam. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang akar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan makan melanda tembunya sehingga kebun itu diindah-indah. Aku akan membuatnya tumbuh di semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ya, puji Tuhan. Ini akibatnya jika saudara buah saudara masam, asam. Ayat tenang, aku akan membuatnya ditumbuhi semak. Semak tidak diranting dan tidak disiangi. Kalau saya lihat artinya disiangi itu pupuknya dicabuti, ya. Dibersihkan pupuknya supaya apa? Supaya pertumbuhannya itu ya, sempurna. Kalau enggak disiangi berarti dia dibiarkan gitu ya, enggak diurus. Tapi sekarang buas. Benar. Apa mulai terserah? Benar ya. Jadi ketika saudara hidup saudara tidak bisa menghasilkan buah yang manis, buah saudara masuk saudara tidak terserah. Kalau tadi kan dijaga, masih dijaga, masih dibawa tadi. Sekarang semua nak fasilitas dijaga. Jangan diinjak-injak biar semuanya dicuri kamu diamat, wes terserah kamu. Tidak dijaga, tidak dirawat. Kenapa? Karena kita kedagingannya yang muncul gitu ya. Kita mau hidup sendiri, maunya sendiri. Kalau kamu mau menjadi buah tanaman menjadi kesukaannya Tuhan, kamu harus mau dirawat Tuhan. Ini enggak mau. Maunya hidup. Saya masih muda. Benar ya? Umur saya masih panjang. Siapa bilang? Kita nggak tahu apa jadi panggil Tuhan, tapi bermacam-macam ada. Kalau sudah waktunya tepat, bulannya, tanggalnya pasti. Kita nggak tahu kapan tanggalnya, kapan bulannya, ya kapan tahunnya dia. Tapi dikatakan firman Tuhan, selagi kesempatan, ada kesempatan berbuat baiklah ya. Carilah Tuhan, senangkanlah Tuhan. Ya. Amin. Tidak biar tinggi. Kalau saya lihat, mengapa sih? Pohon anggur itu diranting supaya tampilan tanaman selalu bagus dan tanaman tampak rapi. Coba ada sih coba poin-poin itu. Bisa? Ini ya, nggak pernah dicukur ini ya, nggak pernah ada ranting ini, ya, benar nggak? Ganteng nggak? Tapi lainnya bagaimana? Jelek.
Kalau mungkin dia mau cukuran, potongan, ya. Ganteng dia. Gosok gigi ya. Lagi. Wah, ini. Tapi yang satu ini coba. Wah, kayak saya gitu ya. Ya, ganteng. Kenapa diurus, dijaga, dirawat. Tuhan mampir seperti ini, rapi dia. Enggak acak-acakan dia. Makanya dia dikatakan dipotong dengan tinggi supaya kelihatan bagus. Coba saudara punya tanaman, punya bunga di rumah, enggak pernah dirawat. Apain sebuah sembarang baru sudah menjalar kemana-mana, kan jelek dia. Kalau dipotong, apa ini, bagus. Ya, dikatakan bukan manusia saja secara teratur harus memotong rambut dan kuku. Wah, apa kalau kayak apa bajetnya kalau kayak apa kalau rambut itu? Ah, itu pohon juga segitu dirawat ya. Benar ya, dibiarkan kukunya panjang. Tapi kalau sekarang kan ada kontes kuku yang paling panjang ya. Kayak opo mau diru kuku di belakangnya. Memperpanjang usia sekaligus meremajakan tanaman untuk mengawal jejaknya. Makanya awet muda. Dan ya, kalau berjalannya susah masih muka-mukanya berdengan kemuliaannya, cerah, sukacita. Ya, benar. Kenapa? Karena Tuhan sering bersihkan. Ya. Amin. Menyuburkan dan menyehatkan. Oke, kalau kita mau kehidupan kita rohani kita ini sehat, kita harus mau dipotong. Tuhan mau buang hal yang jelek-jelek. Tapi kalau saudara tak mau, menyelamatkan tanaman. Kenapa sih? Tuhan mau Tuhan jaga kita. Tapi sekarang kita gak mau dijaga. Kan kita sudah berada, apa sudah dewasa nih? Ya, ya. Itu kalau di dalam Tuhan mau dewasa, orang kita bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau ketika di jasmani, ya, orang yang mau dia apa? Yang sudah besar, sudah dewasa, mau bergantung sama keluarga itu tidak benar. Ya. Tapi ketika orang yang dewasa rohani, dia tetap harus bergantung sama Tuhan. Ya, benar. Merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Kenapa saudara dipotong? Supaya itu merangsang, supaya saudara berbunga. Mekah, enak dilihat. Mengatur dan mengarahkan pertumbuhan. Kenapa sih? Pohon itu seringkali apa? Dirandingi. Ini ketika saudara enggak mau dimasuk, ketika saudara enggak apa bisa masuk ke buah yang manis, dibiarkan. Yang terbuka dan sedangkan pada iblis ini. Ya. Ya. Hidupnya enggak jadi berkat, hanya jadi batu sandungan saja.
Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datang keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah amus, di padang gurun, di negeri di padang masih yang tidak berduduk. Kering. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Pada su, apa itu? Masa depan sebentar. Kita akan melihat hal-hal yang baik datang. Kita akan mengalami hal-hal yang baik. Ketika hal yang baik datang, kita tidak akan melihat. Kita tidak akan bisa melihat. Coba ketika saudara ayat yang ke apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun itu tahun yang kering, ya. Benar ya? Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan, walaupun di masa itu masa-masa yang kering. Dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Orang yang dia mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, hatinya jauh dari Tuhan, tak pernah melihat kebaikan. Meskipun dia ada baik, tak pernah melihat, tak pernah menerima berkat. Meskipun berkat itu ada, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, di tengah-tengah sesuatu situasi yang buruk pun dia masih bisa melihat kebaikan. Ya, kenapa? Apakah saudara pernah melihat di tengah-tengah kesusahan saudara, Tuhan masih melihat kebaikan Tuhan? Ya. Jika saudara di masa yang baik, saudara tidak pernah merasa baik, saudara harusnya mengoreksi diri kita sendiri. Apakah saudara ini benar-benar orang yang mengandalkan Tuhan? Orang-orang yang berharap kepada Tuhan? Atau saudara orang-orang yang mengandalkan kekuatan saudara sendiri, saudara merasa hebat sendiri, mau mengandalkan kemampuan saudara sendiri? Saya akan percaya ketika saudara mengandalkan Tuhan, apapun situasinya, saudara tidak melihat, ya, bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Ya. Tapi ketika saudara tidak pernah merasa, tidak ada rasa lagi. Hari itu, koreksi diri dirimu ya. Koreksi diri kita. Kenapa bos? Saya tidak merasa kebaikan-kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu ada nyata setiap hari. Ya. Coba koreksi diri kita, apakah hati sudah mulai jauh dari Tuhan? Ya. Itu akibatnya. Ketika engkau sudah jadi masam, ya asam buatmu. Engkau merasa sendiri. Di tengah-tengah keramaian, engkau merasa sendiri. Di tengah-tengah keadaan yang susah, di tengah-tengah keadaan yang suka, kita engkau merasa kesepian. Ya. 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 Itu benar-benar kalau saudara mulai kering. Mari kembali kepada Tuhan. Jadilah tanaman-tanaman kesukaannya Tuhan. Supaya saudara berhasil di masa depan. Supaya apapun yang saudara berbuat berhasil semuanya. Amin. Amin. Kita bagi berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan tadi juga. Setiap hari kuliah mesin. Thank you.
Setiap hari ku lihat mujizat terjadi dalam hidup. Setiap hari ku lihat mujizat. Setiap hari ku lihat kasihmu. Oh,
Tuhan mau
apa yang kita miliki ini. Tuhan hanya ingin kehidupan kita ini, tingkah laku kita, perbuatan kita, jangan seperti yang kita lihat tadi yang kita bacakan di rumah ayat 19. Jangan percabulan, perselisihan, iri hati, kedengkian, amarah, dijauhkan itu semua. Orang yang masih seperti itu tidak memiliki bagian dalam kerajaan. Kita tidak mau, ya, tidak bagian warisan yang Tuhan berikan. Kita mau menikmati warisan dan jaga kita. Jaga dari berzina. Serikan teman Tuhan cerita dengan jangan ada percabulan berzina. Jangan ada amarah, jangan ada iri hati, rokok pecah, kepahitan, jauh kasih. Mari kita bisa lakukan itu. Roh Kudus yang akan menentukan. Kalau kita ada kemauan, Roh Kudus itu yang akan terus membawa kita kepada kehidupan yang sesuai dengan kebenaran. Tuhan, teman-teman,